Wilujeng Sumping di Sunda Katresna tentang informasi perjalanan dan info-info lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping di sore hari ini perjalanan kita dimulai dari Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Kita kali ini akan menuju ke Kecamatan Cineam. Jadi jalan-jalan sore kita kali ini akan menuju ke daerah Cineam. Nah, di sini kita melewati Pasar Manunjaya ya. Suasana sore hari ini di Manunjaya lumayan agak rame karena hari ini ada acara di Cineam, di daerah Cineam. Ada pagelaran wayang golek. Jadi kita pengen lihat nih ke sana seperti apa untuk acaranya. Dan saya juga belum tahu pasti untuk detail informasi tentang acaranya. Yang pasti di sana itu ada pagelaran wayang golek. Nah, di sini mulai melewati Masjid Agung Manunjaya. Di depannya alun-alun. Lumayan ramai ya. Ini hari Sabtu, tanggal 12. Tuh, motor-motornya. Jadi ada acara adventure kayak gitu katanya di sana. Kali ini kita berada di Jalan Prawira RTA Prawira Adiningrat. Memang ini agak lumayan ramai untuk di jalan untuk hari Sabtu ini. Jadi di malam Minggu nanti ada acara pagelaran wayang golek di Cineam. Dan saya mau ikut menyaksikan pagelaran wayang goleknya. Di sini untuk ke arah kiri ke Jembatan Cirahong. Kita ambil lurus, yang lurus ini ke arah Cineam dan ke arah Banjar via Cimaragas. Masuk di Jalan Raya Manunjaya Cineam. Di sini banyak yang jual golok ya. Karena salah satu ikonnya untuk di sini golok galonggong namanya. Nah, ini di sebelah kiri nih ada yang jualan golok. Seperti golok parang kayak gitu. Nah, ini juga tuh ya, kebetulan hari ini cerah banget. Mudah-mudahan sampai nanti malam cuacanya bagus, nggak hujan. Masuk di daerah Cilangkap Manunjaya. Memasuki Jalan Raya Manunjaya, berada di Desa Cilangkap, Kecamatan Manunjaya. Sebentar lagi kalau dari sini udah dekat ke persimpangan menuju ke arah Cineam. Thank you.
Nah, kalau yang lurus ke arah Banjar, nah, PO bus amanah. Cuma nggak gelap ya, nggak dapet ke kamera. Cuma di situ letak PO bus amanah pariwisata. Nah, kita dari sini ambil ke arah kanan untuk menuju ke arah Cineam. Dan untuk yang lurus itu ke arah Banjar, Jateng atau Pangandaran. Bismillah, kita memasuki jalan raya Cineam. Suasana sore, sekitar jam 5 sore ini, jam 5 sore lebih. Sore-sore banget. Nah, ke Cineam jalannya udah bagus ya teman-teman, udah di aspal. Di sini saya nggak akan banyak skip ya, karena ini awal mula kita masuk ke Cineam, berada di Kampung Cikurubuk. Kampung Cikurubuk namanya. Kecamatan Manon Jaya, masih berada di Kecamatan Manon Jaya, ternyata ini masuknya. Suasana sore. Kebun Owi. Masuk di Kampung Bojong Nangka. Mungkin ini masih masuk Manon Jaya. Nah, ini motor-motor. Jalan Cineam, Kampung Bojong Nangka. Nah, masuk Rungkun Awi, euy. Gelap. Rindang banget. Anu dipegal teh di dilain. Nya nu begal na awewe gini. Oh, deket pom. Tapi dangke mah rame meureunnya. Dangke mah rame. Kira aku udah ada acara. Hampir aku udah ada acaranya. Oh, ini tuh di aspal ke Hanap. Oh. Jembatan pertama memasuki daerah Cineam. Batas Kecamatan Cineam. Oh, ternyata ini jembatan batas Kecamatan Cineam dengan Manon Jaya. Pelan-pelan aja ya. Sini juga rindang banget pohonnya. Motor-motor nama es arwihnya. Berarti karya acara na unggulnya. Ini dijual. Kolam renang, ditawarkan. Ini ngali, dilelang, dijual. Thank you.
Ari nuka kiri itu kemana? Nuka kiri kemana? Cidolog. Oh, Cidolog. Taya bus Sineam. Setia Jaya Trans. Piu. Oh. Warung-warung teh tarutupnya. Tak kepungkur makan di dieu teh asa aya warung. Ari warung baso ya kene. Mantap ya. Ini camper nih. Tak iya warung baso ya. Innalillahi. Oh itu warung, baheula. Kena tangan batur mah. Wah, ini mah sebelah kepungkur mah mie ayam itu ya. Ayam mie ayam, cek ayam mana? Wis, kayunya mantap. Galede euy. Kayu albiso. Oh, nya ngeriling euy. Ayam mau anyar di mambe di Aulah, tak apa lah, situ enak. Itu mana? Kabangan lain, kan? Jadi si Eta itu asal rumah duaan di buku. Ini seorang mau ngadu itu dari rumah dia tuh. Oh, jadi ya, itu nu cakat dari Eta kena. SMA Negeri Cineam. Ya, nu deketnya tuh. Oh, iya warung iya sih, Eta, apa kena? Gedenya. Mana pom teh? Oh di dia di begal teh tuh kira-kiranya. Oh begal di dia. Non Satpol PP reka dari itu. Udah mulai pulang. Iya, nenek-nenek ya kene. Puskesmas Cineam. Nah ini sekitaran area pasar Cineam. Ini Cineamnya nih. Kalau ini mah ini kotanya kalau di Cineam mah. Nah ini pasarnya. Pasar Cineam nih. Untuk ke arah kiri Karangjaya, untuk ke arah kanan kita ini ke arah Desa Cijulang. Agak sedikit macet di sini. Pasar Cineam gini-gini juga bagus. Udah dulu mah asan teu kieu. Oh, eta nya nu di lapang ya. Kantor Kepala Desa Cineam. Nah, ini. Kita masuk ke sini. Nah, ini tempat dan lokasi acara pagelaran wayang golek. Di sini, nah di belakang Desa Cineam, pas di depan SMP Negeri 1 Cineam,
Nah ini nih, selamat datang. Nah itu tuh panggungnya udah ada teman-teman. Pas di depan Polsek Cineam. Nah ini, tuh baru dipersiapkan, belum siap benar-benar. Oke deh, nanti kita kesini lagi. Karena kita masih pengen keliling dulu, mumpung masih ada matahari ya. Kalau keburu gelap nanti kita udah nggak bisa main lagi. Mungkin untuk sehabis maghrib ya, nanti kita kesini lagi. Kita mau cari makan dulu. Puskesmas Cineam yang tadi. Jadi muter ya. Jadi berarti nuka kirinya? Kiri. Baiklah. Ke kiri arah Karangjaya. Nah ini juga masih sekitaran pasar. Sekitaran pasar Cineam. Lega oge pasar Cineam.